Pesan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada kita jumpa lagi dalam acara Ngopi Seksi Ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi Saya Indra Karismiaji kembali menemani Anda Dan seperti biasa kita kehadiran tamu istimewa Anggota DPR RI kita, wakil kita di DPR RI Pak Ferdiansyah dari fraksi Golkar Halo ya. Pak Ferdi, apa kabar? Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk para pemirsa, pendengar setia, mopi, seksi, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi alias konsultan grafis. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya di DPR sibuk rapat terus nih Pak, saya lihat uh, ya. back to back apa berbagai kementerian, kayaknya lagi sibuk membahas pagu anggaran 2025 ya? Ya, ini juga merupakan siklus untuk RAPBN 2025. Jadi kita sekarang membahas karena pemerintah sudah menyampaikan namanya pagu indikatif. Makanya DPR akan membahas selanjutnya hasil pembahasan kita ini nanti dikembalikan ke pemerintah untuk dijadikan pagu sementara atau dikenal penyampaian nota RAPBN 2025 yang biasanya dilakukan pada tanggal 16 Agustus habis ya, itu ya. Pak Indra kita akan membahas lagi terkait dengan pagu sementara itu untuk menjadi pagu definitif, tapi karena kita akan berakhir 30 September, jadi maksimal pagu definitif harus diketok di Baru Purna tanggal 30 September 2024 gitu ya. Pak Indra tapi yang menarik di raker terakhir kemarin dengan mendikbud udah mulai makin galak nih anggota dpr di komisi 10. nih Pak Ferdi ya. termasuk yang yang muncul sebagai yang ngomel-ngomel <laughs> walaupun tidak sekeras Bu Anita <laughs> ada apa nih Pak? Sebenarnya bukan soal makin galak atau tidak kan gini eh. karena kita masih namanya manusia. Dan yang disampaikan juga adalah positif. Kan kita tidak kita kan juga punya penalar dan punya ilmu pengetahuan, ya kan? Ya kan? Saya mungkin orang kalau bahasa saya kalau kepada mereka mungkin saya orang bego, tapi nggak bego-bego amat kan? Nah, itu tidak pernah didengarkan, tidak hampir tidak pernah didengarkan dan hampir tidak pernah dimelametasikan. Nah, kaitan dengan tema kita peta jalan hari ini kan seharusnya Kemendikbud Ristek itu menyampaikan saran-saran atau kritik kita yang terdahulu-dahulu. Dan itu dibuktikan. Nah, maka dari itu diantaranya saya agak tegas menyampaikan. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan Kemendikbud secara keseluruhan. Memang sulit kalau bicara satu persatu hitung cepat Pak Indra kalau bicara ini itu tidak kurang dari tidak kurang ya tidak kurang dari 7.800 kegiatan dengan anggaran yang 98,1 triliun itu di seluruh jajaran Kemendikbud. Kami juga tidak eager atau tidak punya keinginan untuk wah semuanya kita tahu tidak. Tapi substansi-substansi utama yang berkaitan dengan masyarakat langsung ya kita harus tahu. Hmm. kan bagaimana pelaksanaan sertifikasi kita dilihat diajak kalau lo gini loh Pak, Bu, pelaksanaan sertifikat. Nah, kaitannya itu jadi saya agak ragu-ragu menyatakan kalau kalau tahu peta jalan ya ini gampang nih kami kayak ini tidak punya peta jalan yang berani dipublish. Kenapa? Karena tadi semua permasalahan itu belum diinventarisasi dengan baik dan bagaimana solusinya. Nah, contoh kan gini, negara-negara terkait dengan peta jalan kan ada udah banyak negara walaupun tidak bisa di, kita perbandingkan ya, tapi sebagai salah satu ini catatan saya dapatkan sumber dari Menko sendiri negara-negara yang mengadaptasi sistem pendidikan mereka dengan memenuhi kebutuhan perubahan agar dapat maju pada masa depan contoh prasekolah. Jadi dibagi Pak benchmark sistem pendidikan yang berubah. Itu ada macam-macam Belanda itu prasekolah yang prasekolah itu Australia, Belanda, sama Tiongkok. Dasar menengah, Kanada, Finlandia. Vokasi, Tiongkok, Jerman, Singapura. Perubahan tinggi, Korea Selatan, Singapura, Tiongkok. Loh. Itu yang jadi kita juga jadi pertanyaan dalam konteks peta jalan sudahkah kita juga berpikir itu dan mulai membicarakan dan mendiskusikan serta harus berani membuat kebijakan itu nah, dengan membagi tadi yang prasekolah mau ngapain, mau dasar menengah mau ngapain, yang vokasi mau diapain dan perguruan tinggi mau diapain. Ya. Nah, jadi saya khawatir, Pak Indra kaitan dengan tema kita mengenai peta jalan pendidikan nasional di Indonesia saat ini ya nampaknya ya. belum ada saya tidak menuduh tapi kecenderungan ketidakmampuan ya, saudara Nadi Makarim sebagai CEO Kemendikbud itu tidak bisa membuat peta jalan apalagi nanti dikasih PR 2045 Pak Indra kan ya. 2045 gimana nih mau diapain mau dibawa kemana nih pendidikan kita kan ya. uh, seiring dengan kalau kita tampilkan lagi Uh, dari sumber data box, itu kalau nggak salah, ingat itu 94 juta daftar pemilih tetap tidak lulus SD dan baru tamat SD. Ngeri kan Pak Indra? Ya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi apa yang disampaikan kami ketika dulu ada panjat pendidikan, disampaikan kepada Kemendikbud, dengan segudang permasalahan, dengan segudang masukan, dan segudang kritik, itu nampaknya ada kecenderungan, kegamangan lah bagi saya. Itu dia belum bisa mampu membuat peta jalan. Ya, ya. Apa? Ini bukan menuduh. Ini bukan menuduh, tapi kan belum ada. Kalau sudah ada kan harusnya dipublish dong, Pak. Betul kan, Pak Indra ya? Nah, saya itu punya kekhawatiran yang sama, kan gitu. Jadi termasuk tadi yang pak Ferdi sampaikan sudah berulang kali menyampaikan kritik menyampaikan saran untuk perbaikan tapi kan seolah-olah tidak didengarkan pak nggak ada perubahan itu jangan-jangan ini saya punya cerita nih pak dulu saya kuliah ya kan punya hmm. teman kebetulan hmm. anak jenderal nih kan gitu, anak-anak jenderal hmm. e, ternyata selama hidupnya memang nggak pernah tinggal sendiri kan nggak pernah nggak pernah mandiri lah kan kita punya tugas gantian nyiapin pakan bareng kan gitu gantian ya nah dia mau masak nasi goreng Pak, hmm. ternyata dia masak nasi gorengnya itu nggak pakai minyak karena dia nggak tahu cara masaknya gimana seumur hidup nggak pernah masak yeah, <laughs> jadi, yeah. jadi nasi gorengnya rasanya aneh gitu kan kita belum lagi nasinya nasi baru matang lagi jadi bukan yeah. nasi yang udah udah kemarin kita taruh kulkas gitu kan jadi rasanya aneh banget yang mau kita kasih tahu kayak apa dia juga nggak ngerti kan pak, karena memang sumur yeah, yeah. hidupnya bidangnya bukan di situ. Nah, kembali kalau kita bicara tentang peta jalan ini, saya ingat banget karena saya juga diundang kan dalam panja peta jalan pendidikan itu menjadi salah satu narasumber kita nyiapin matang lah pak, kita nyiapin betul-betul dengan segala data, dengan segala analisa pengalaman yang kita berikan, para pakar waktu itu hadir, itu makanya Komisi 10 kan bisa menyusun usulan peta jalan itu sampai 300 halaman, Pak. Ya. Sedangkan Kemendikbud itu cuma PowerPoint 75 halaman. Ya. Makanya waktu raker peta jalan ini dengan Mendikbud, saya ingat tanggalnya, tanggal 10 Maret 2021, ya. itu itu kelihatan sekali jomplangnya hasil yang dibuat oleh Kemendikbud yang begitu tipisnya begitu nggak akademisnya dibandingkan yang dibuat Komisi 10 akhirnya Komisi 10 memberikan waktu 30 hari buat Kemendikbud memperbaiki peta jalan itu 10 Maret 2021 Pak hari ini nih kita taping ini bulan Juni 2024 lewat banget dari 30 hari. Itu sampai ya. mana? peta jalannya, Pak. Benar-benar benar-benar ya. apa apa yang dibuat nih, Pak? Ya. Itu masukan dan kritik bagi kami untuk menagih kembali. Tapi sebenarnya berkali-kali kami sudah sampaikan baik formal maupun informal. Tapi yang jelas waktu itu Ya. Saya, makanya tadi dari awal saya bilang ada kegamangan. Karena Masalah-masalah yang kecil dalam rangka juga untuk menjadi cucunya substansi, kemudian menjadi anaknya substansi, akhir menjadi substansi untuk membuat peta jalan itu juga banyak yang belum terjawab, Pak. Ya. Misalnya, ya kan? Bicara guru aja, misalnya kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar. Kan harus dijawab nih gimana kemudian ya. infrastruktur sekolah yang tidak memadai. Kemudian kurikulum katanya kata dia nih kurikulum merdeka tapi evaluasi mendalamnya mana? Nah, kami juga masih menganggap kurikulum yang berbasis materi tapi bermanfaat bagi siswa bahasa saya kan. Kan ini kan itunya idenya dulu kemudian saya pernah diajar Waktu program doktoral sama Prof. Komisi Miawan, katanya CBS cara belajar siswa aktif. Sebenarnya juga, kalau kita cermati tidak jauh. Uh, kurikulum Merdeka, kampus Merdeka ini, MBKM, mereka juga inisiatifnya tidak lepas dari yang disampaikan oleh Profesor Dr. Komisi Miawan. Waktu hmm. itu sebagai rektor UNJ, kan. Yeah. Tahun 80-an tuh mm -hmm. Pak, ya. Jauh, tuh. Yeah, yeah. Tahun 80-an, saya ingat juga saya baru... Mau kuliah, 83 tuh. Nah, itu artinya kan jauh-jauh. Terus kesenjangan, nah ini juga kan kesenjangan, kan juga ada kesenjangan. Dulu ya. sejelek-jeleknya, uh, Kemendikbud, masih ada rembuk nasional, Pak. Ada komunikasi oh, iya. antara pusat dan daerah. Ya. ya, ada lah tiap tahun ngobrol para dinas-dinas pendidikan dengan Kemendikbud di, di, di masing-masing direktorat jenderal atau satker yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Kalau sekarang enggak udah nggak ada lagi. Ya. Nah terus itu bahasa saya kesenjangan komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Ya. Nah itulah makanya saya punya keyakinan adanya kecenderungan kegamangan makanya peta jalan nggak kelar-kelar. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Indra tadi menarik, ya kalau kita ini kan juga agak zaman digitalisasi. Kalau memang sudah ada, hmm. kenapa harusnya diupload dong? Iya. Yeah. Dan masyarakat, nah pasti kalau diupload, udah sama Pak Indra dan teman-teman di pengamat pendidikan dan analis, penganalisa pendidikan pasti memberikan komentar. Tapi yeah. kan kenyataannya kan tidak ada. Kita cari dari sumber manapun saya juga sambil cari-cari nih Pandra kita cari bareng-bareng daripada nanti kita dituduh macam-macam tapi nggak ada tuh peta jalan pendidikan hmm. yang artinya memang sudah dipublish dan harus juga masukkan dari eh, dari masyarakat pendidikan ya. nah ini yang juga menjadi perhatian kita bersama jadi banyak ya pak ya masalah-masalah tadi termasuk juga hasil visa mau diapain terus bagaimana oh, iya. nanti saya sistem pengadaan guru, ya kan, ke situ penempatan guru, kemudian pengelolaan guru. Ini bicara guru aja, saya hitung cepat dari ekosistem perguruan itu udah satu ya. dua tiga empat lima enam enam siklusnya enam pak mata ya. rantai kita bicara guru Hitung bicara ya. yang tadi gitu pak Indra kira-kira ya makanya titip pesan dong pak Pak Ferdi kan di Partai Golkar sebagai pengusung pemerintah. Minta tolong usul ke Pak Prabowo lah, nanti kalau milih menteri itu yang ngerti bidangnya gitu. Kalau enggak nanti yeah. beliau pusing-pusing sendiri, termasuk yeah. anggota dpr marah-marah terus nanti. Ini kayak Pak Ferdi kemarin nggak tahu, tuh, tensinya naik nggak tuh, Bu Anita tensinya naik. <termin> udah, udah cek ini belum, ini kembali lagi ke peta jalan saya coba download nih Pak ya cari-cari, ini ada 9 Maret 2021 Pada iya. tapi itu kan bahan. Ya, itu kan bahan. belum benar kan belum saya belum persis banget saya ingat banget itu 10 Maret itu rapatnya kenapa ya, tahu Pak 9 itu... Maret itu ulang tahun saya soalnya oh iya, terima kasih Nanti jadi ingat nanti kita kasih ini kita kasih bunga anggrek, warna kuning. Gini Pak, jadi itu saya mengingatkan kembali, itu muncul gara-gara dia revisi. Dan itu kan revisinya parsial, gara-gara sebelumnya dikritisi karena agama dan Pancasila tidak ada dalam peta, pejala, peta jalan pendidikan. So, itu, itu, itu yang parahnya tuh, betul. Nah, 9 Maret, ya kan, itu berita ini, berita ini lamannya Kemendikbud itu yeah. karena agama dan pendidikan agama pendidikan ya bukan agama ya hmm. pendidikan agama dan pendidikan tentang kepancasilaan itu tidak masuk dalam peta jalan kalau yeah. rame artinya terjadi mungkin sinkronisasi dan harmonisasi lagi saya bilang kali jadi ini kayak tes water aja Pak Indra dilempar ada nggak masalah ada tidak masalah balik ditarik lagi nggak selesai hmm. lagi gitu aja. Nah iya tentu, tadi Pak kayak teman saya dulu karena nggak bisa masak ya mau disuruh kayak gimana pun nggak jadi jadi itu masakan harusnya <laughs> harusnya jadi yang disuruh masak ya orang yang bisa masak lah kayaknya tadi itu tetap pesan begitu. Jadi Pak Ferdi sebetulnya kenapa juga kami para aktivis pendidikan itu mendorong adanya peta jalan ataupun cetak biru pendidikan Indonesia, grand design pendidikan Indonesia, itu ada dasarnya, Pak. Ada risetnya. Riset iya. yang dipublikasikan itu bahkan di internasional, di jurnal, di Inggris oleh Center for Education Economics. Yang... Pak Indra, saya potong dulu, boleh nggak? Nah, boleh, 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 boleh. Kalau Pak Indra sudah mengungkapkan kayak gitu, nah ini mumpung ingat, kita kita dibantu bisa diterjemahkan dan sumbernya jelas kita ya. bikin sama ek eksekutif samari. Nah, kita publish loh pak, publish dong. Iya ya, ini riset, by riset artinya kalau mereka tidak melakukan ini pun juga adalah sesuatu yang aneh bin ajaib. Ya. ya lanjut Pak Indra. Jadi jadi. Uh mereka ini sudah melakukan riset kenapa pendidikan Indonesia itu tidak kunjung membaik ya. Mutunya itu di bawah terus. Itu salah satu penyebab utamanya kalau mereka menyebutnya adalah program pemerintah dalam bidang pendidikan Indonesia itu disebutnya BAUWMM Pak. Business as usual with more money. Jadi sebetulnya tiap ganti menteri itu programnya itu-itu aja sama aja namanya aja digonta-ganti tapi duitnya ditambahin terus ganti baju aja ya contoh aja kan dilakukan menteri yang sekarang juga ganti kurikulum kan tiap ganti menteri akan ganti kurikulum dengan berbagai alasan dan selalu mengatakan memang kita butuh ganti kurikulum tapi nggak 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 kunjung mencerdaskan kehidupan bangsa skor bisa kita nggak naik-naik kan Tiap ganti menteri punya program sekarang, namanya Sekolah Penggerak. Menteri sebelumnya sekolah rujukan, menteri sebelumnya rintisan sekolah bertaraf internasional, menteri sebelumnya sekolah inti. Sebetulnya kan sama, Pak, namanya aja diganti-ganti, tapi programnya itu-itu aja dan duitnya ditambah terus. Nah, kenapa begini? Karena tadi, Pak, kita nggak pernah punya peta jalan, jadi tiap ganti menteri mulai dari nol lagi, ya. Kayak ngisi bensin pak gitu. Ya, nah, kalau, lo. <laughs> nah, kalau kita punya peta jalan kan kelihatan pak loh Kita ini harusnya udah sampai, udah sampai Garut nih. Pak, ternyata ya, ya. masih di Bekasi aja kan gitu lo. Ini kan ada yang salah. Nah sekarang itu sepertinya banyak pihak yang gampang untuk membuat peta jalan itu karena nggak mau kelihatan pak. Hmm. Kalau sekarang anggaran 665 triliun ini keluar itu bisa jadi kita sebetulnya muter-muter aja ke sasar, karena arahnya nggak nggak jelas dan juga karena e, anggota DPR juga nggak punya peta jalannya, ya bingung juga kan, sama-sama hmm. nyasar juga ini sebetulnya kita udah nyampe mana sih? Akhirnya hmm. ya cuman ikut aja dengan usulan-usulan diberikan pemerintah, ya. itu yang yang sebetulnya mendasari dan semua negara punya, Pak. Ya. bayangin aja pak kalau kita bangun rumah nggak punya cetak birunya pak, nggak punya blueprintnya. mau bangun tiga lantai jadinya satu lantai pak. mau bangun kamar mandi jadinya gudang. kan bisa begitu pak, Kadang nggak ada gambarnya pak. tapi uangnya jalan terus. itu sebetulnya kenapa kami mendorong uh, punya peta jalan pendidikan. jadi kalaupun ada perubahan, semua orang tahu ini kenapa dirubah, kenapa gambarnya dirubah dari tiga lantai berubah jadi dua lantai ini apa dasarnya? Begitu, Pak, sebetulnya. Ya. Saya pertama memohon sekali sama Pak Inga, itu yang tadi riset, itu diberikan ke saya sebagai daftar referensi. Ini ceritanya, nih. Tapi ya. doa aja, kalau mampu. Saya, ya. sebagai anggota DPR akan membuat peta jalan dan akan saya sampaikan ya, tapi semampunya saya kan akan saya sampaikan pada setelah tanggal 16 Agustus ya tentu dengan sangat ya versi saya ya artinya kan gini dengan caranya sederhana pak misalnya kan gini saya udah pusing pak kalau ngikutin pedoman PISA ngikutin pedoman PISA udah nggak nguber udah ya, gini aja ini di Indonesia ada berapa SD sih dan berikut muridnya mau diapain nih? Ya. Yeah. Keluar ini, kita nggak usah bicara matematik sembilan ini. Oh iya, yeah. dia keluar bisa menghargai yang lebih tua, bisa tertib, bisa disiplin, bisa mandiri. Sudah kemudian, ya kasarnya nih, kalau dia putus sekolah, sejelek-jeleknya lulusan SD Indonesia, sejelek-jeleknya lulusan SD Indonesia menjadi, ya dengan segala hormat, misalnya tukang cuci mobil yang profesional. Kenapa tidak? Yeah. Gitu SMP, misalnya operator sekolah yang profesional. SMA, misalnya administrasi ringan yang profesional. Ya, yeah. artinya itu yang sebenarnya pemikiran saya yang target-target itu. Udahlah, kalau diikutin kayak gitu, pegel kita, gitu, Pak. Pegel itu artinya ya berat sekali kita mengarah untuk bentuk perubahan yang sangat radikal. Nah, saya kan selalu yang berpikir yang kecil-kecil dulu, yang kecil-kecil kayak oh. tadi sekarang dia dipetakan kalau udah tahu SD jumlahnya berapa sekolah berapa kan Pak Indra kan sepakat sama saya kita beresin harusnya pendidikan dasar dulu nih kan dasar itu berarti SD SMP kalau berdasarkan undang-undang dasar ya. negara Republik Indonesia wajib itu pendidikan dasar dan diterjemahkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 adalah pengertian wajib itu jenjang SD dan SMP. SMP kan ya. ternyata nah ternyata SD banyak yang belum lulus Ya kan atau bahkan putus sekolah SMP pada kenyataannya demikian juga. Nah, ya. harusnya misal kebijakannya kenapa harus diselesaikan karena jalur pendidikan kan tidak selalu lalu formal. Nah, formal. Paket A, paket B-nya B, GDE. Ya. Nah, saya ya jadi memang... saya jadi ingat lagi nih, Pak. Kenapa waktu itu juga ditolak oleh DPR RI ya Komisi 10 ya. Jadi hmm. peta jalan yang dibuat Kemendikbud itu bukan peta jalan pendidikan pak, tapi peta jalan persekolahan. Ya. Nah, padahal yang namanya pendidikan, kalau orang ngerti pendidikan, kalau mereka itu memang seorang pakar pendidikan, yang namanya pendidikan itu nggak bisa cuma persekolahan. Pendidikan hmm. itu harus tiga pusat. Rumah harus menjadi pusat pendidikan, pergerakan hmm. pemuda atau masyarakat harus jadi pusat pendidikan, baru perguruan jadi pusat pendidikan. Kalau istilah hmm. nomenklaturnya di DPR ini kan pendidikan formal, nonformal dan informal. Tapi kan tiga pusat itu harus dibangun bersamaan. Betul. Nah itu yang itu yang nggak muncul di peta jalannya Kemendikbud itu cuma peta jalan persekolahan. Sekolahnya hmm. sekolah mahal pula yang jadi contoh. Iya. Kan kan udah udah nggak cocok banget, nggak membumi banget itu itu salah satu hal. Nah kita kalau mau bandingin aja, Pak saya jadi ingat nih kemarin Pak Ferdi di uh, rakar dengan mendebutkan juga menyentil masalah digitalisasi karena yang hmm. dibangga banggakan kan urusan digitalisasi hmm. padahal Pak Ferdi nunjukin engagement di Instagramnya Kemendikbud aja 0,13 persen. 13 iya <laughs> kan? jauh, jauh lebih bagus jauh lebih bagus engagement rate nya saya 8,64 ah kan keren tuh kan jadi harus belajar sama Pak Ferdi malah nih yang katanya jago digitalisasi kan. Hei. Padahal, padahal Pak Ferdi nggak pernah klaim jadi seorang ahli digital kan. Enggak pernah. Kan? Kita uh, kan orang bego tapi nggak bego-bego lama. <laughs> Pakai ilmu padi lah Pak. Kan <laughs> tong kosong bunyi nyaring sama ilmu padi kan beda. Nah saya mau bandingin aja Pak. Negara tetangga kita Pak. Yang sekolahnya cuma 300. Pak. Cuma 300 ratus hmm. saja. Karena hmm. negaranya gedenya cuma sekecamatan, hmm. kampusnya cuma lima, hmm. itu untuk urusan digitalisasi mereka sudah punya peta jalan. Pak. Ini bukan peta hmm. jalan pendidikan ya, peta jalan digitalisasi pendidikan. Itu hmm. dari tahun 97, pak. Bayangin, hmm. negara yang sekecil itu cuma satu pulau kecil itu sudah punya peta jalan, bukan hanya peta jalan pendidikan, tapi peta jalan digitalisasi pendidikan sejak hmm. tahun 97 Sekarang hmm. sudah masuk fase kelima, dulunya namanya Singapore ICT Master Plan in Education, sekarang hmm. namanya Education Technology Plan, sudah fase kelima. Dan hmm. itu yang membuat mereka digitalisasinya betul-betul Eh, lancar ya, sangat 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 high tech sekali. Bukan masalah hmm. negaranya yang kecil, bukan masalah negaranya yang kaya, tapi perencanaannya, Pak, punya planning. Hmm. Nah kita ini hmm. 260 ribu sekolah, 17 ribu pulau, tiga setengah juta guru, perencanaan nggak punya sama sekali. Peta hmm. jalan nggak punya sama sekali, apalagi peta jalan digitalisasi pendidikan. Akhirnya ya. yang 1,3 juta Chromebook kemarin dibagikan itu, saya sangat ragu penggunaannya, Pak. Karena sudah ketemu kok banyak kepala sekolah yang memang Chromebook itu ya masih di dalam kardus. Nggak bisa ya. hidup juga, nggak ada internet. Nah, ini yang, ya. yang mungkin hal-hal yang juga... Kebetulan Pak Ferdi kemarin menyentil nih. kan gitu. Kita ya peta baik. jalan digitalis pendidikan pun nggak punya, Pak. Ya, kan itu berawal. Jadi saya jawab nggak ada keberanian, pak. Beraninya? Ini berani itu loh Martin gini pak. Kita sebagai pemimpin ya dia harus berani salah juga. Oh, Jangan ya, berani pak. bukan berani dalam konteks MBKM, tapi juga dalam konteks soal peta jalan. Mengapa yang kita ungkap? Saya berpikirnya juga dulu pak, dulu kalau nggak salah periode saya yang kedua atau ketiga kita paksa namanya itu dirjennya Satrio, hmm. dirjen Dikti. Kita paksa dia punya apa? Long term higher education. Oh ada ada hmm, peta jalannya ada. ya? Ada walaupun aspek pendidikan tinggi. Ya, ya, ada ya. kalau nggak percaya kita undang sekali sekali Satrio lah sebelum ngomong. Siap. Nah. Tak Kakak saya tuh hmm. anak PL juga. Iya. <laughs> itu punya long term higher education dan juga yeah, waktu yeah. itu si si Tommy Elias harus bikin, bagaimana bikinnya ya seber, bikin aja pak nanti tak, kami takut nggak usah takut salah kalau pemimpin takut salah nggak usah jadi pemimpin kan hmm. gitu, nah, udah yeah. akhirnya jadi pak begini terus juga termasuk juga tadi dulu kaitannya dengan jardiknas namanya dulu namanya jaringan pendidikan nasional yeah. walaupun bandwidth-nya ya belum baru pertama ya amuradul juga benefit-nya lah segala macam-macam juga pemakaian tapi yang menarik di situ keberanian pak jadi beraninya jangan mengbawa program baru yang dianggap legacy tapi belum tentu legacy cuma istilah tadi pak Indra adalah ganti baju jadi keberanian membuat peta jalan yang dengan diawali menginventarisasi pokok-pokok yang utama di tadilah prasekolah, pendidikan dasar menengah, vokasi, dan pendidikan tinggi. Itu aja. Dan fokus kita pada akses dulu, Pak. Jadi memang, kalau bicara peta jalan, kalau kita bagi, sekarang saya mau tanya sama Pak Indra, kita mau sampai 2045 nih. Ini kan Berarti kan 2000, kita bagi 4 tem aja, Pak. 2000, mudah-mudahan keburu nih ya. 2025 sampai 2000, udah nggak keburu, Pak ya. Terpaksa nah, termasuk tiga tem, atau li, lima ada yang lima ada yang sepuluh jadi sepuluh yeah. tahun ini di dua ribu dua lima sampai dua ribu tiga lima kita hanya bicara akses pak Penyelesaian akses ini yeah. luar biasa ya kan pak Indra tahu dulu zaman SD Pak. bahkan pak Indra beberapa kali dalam diskusi ini akibat SD Impress, pak Ferdi terjadi katakanlah membantu konteks misalnya pertumbuhan ekonomi kan iya yeah. Ada risetnya, menang Nobel. pun. Nah, makanya dari saya kalau ditanya, itu ya 24 2 sampai 2045 yang sekarang jadi kita tinggal berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Ya terpaksa dibagi cuma dua tem. Cuma tem yang pertama akses 25 sampai 2035 akses doang, teman. 2035, nah ini yang numpuknya luar biasa. 2035 sampai 2045 itu bicara mutu relevansi dan daya saing ya. Ya, tapi yang sebenarnya tetap diikuti dengan masing-masing term itu, masing-masing waktu, tahapan, pakai adanya perbaikan tata kelola juga jadi akses dan tata kelola kemudian yang kedua mutu relevansi dan daya saing serta tata kelola, jadi tata kelola nggak boleh lepas karena juga nanti kan jadi suksesnya kalau dalam dunia olahraga itu Pak sukses prestasi sukses penyelenggaraan sukses administrasi pertanggungjawaban maksudnya atau tata kelola dan sukses ekonomi ya, nah, harus harus sempat sukses itu harus. Ya, jadi nah, sepakat, sepakat. nanti kita boleh berbangga diri, yang eh anggaran enam triliun itu adalah ekivalen menyumbang pertumbuhan ekonomi 1,1 persen bisa ya bisa lebih bisa lebih ya artinya maksud saya juga sih ketika trilateral itu juga oh iya argumen jadi kalau aku tambahin ke kamu duit juga untuk untuk dalam anggaran fungsi pendidikan pasti nyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi sekian ditambah ya. pertumbuhan rumah tangga dua persen tiga persen wow ini tambah jadi presiden itu sudah ada pasti Indonesia dengan ini kalau dikelola dengan baik bla 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 bla. Yeah. Terus IKM apa ya indeks IPM indeks pembangunan manusia ini juga pasti naik karena ini keurusan banget. kan itu kan 33,3 persen pak. Kan yang pembangunan yeah. uh, indeks pembangunan manusia kan tiga ekonomi kesehatan pendidikan. Ya. Yeah. Nah, naik, IKM. IPM-nya juga naik, indeks kemanusiaannya. Kembali lagi Oke. tadi, ya gitu kalau mau bikin. Dua tahap aja, udah kadang ada waktu. Jadi akses yeah. dan tata kelola. Ya. Yeah. Yang kedua, 2035 yeah. sampai 2045, ya itu mutu relevansi daya saing. Karena akses yeah. ini sehitung, ini gila juga Pak, akses ini nggak kurang ngabisin waktu itu ya Pak, bicara ah, ini bicara sekolah dan sehingga setaranya tanpa bicara yang terlalu detail itu nggak kurang ngabisin selama lima tahun itu 72 triliun minimal tuh hmm. jadi rehab sedang rehab berat revitalisasi termasuk ya. dengan USB dan Rkb hmm, nah gitu. itu kayaknya banyak nggak diserap juga tuh pak kalau masuknya ya. transfer daerah karena kita udah pernah bahas kan, nggak ada yang awal juga, dan kepala daerah tuh banyak yang senang-enaknya aja. Ah, saya tak serap nih kan. Ya kalau uh, mau padat karya Pak, padat karya kayak dulu zaman Pak Arto, ya. Kan? Hmm. Guru oke, okay, kita kontrak nih, untuk kan pada ribut dan maka penyerapan kita kontrak untuk jadi apa ya mengarah kepada pendidikan non formal tadi Pak. Iya. Banyak, banyak banyak cara sebetulnya. Iya, kita kontrak ratus ribu, kan udah nyerap ke kerja. Ya, MC itu sorry, sementara kemampuan cuma lima tahun. Lima tahun lu gak masuk ke 3T semua sebagai paket A, paket B, paket C. Selesai, Pak. Iya. cetak dari sekarang. Eh, nah, iya. menjadi, kalau di sana, kalau pendidikan non formal, tutor, Pak ya. Namanya tutor. Siapa yang mau jadi tutor di sini? kembar situ. Ini paketnya, ini bahannya, jalan, kita kenali nama kepala desa panggil bupatinya ini tolong kita mau untuk pendidikan jadi kita nggak bicara pendidikanannya beda kayak kan itu undang-undang sudah jalur formal non formal dan informal ini kita pakai jalur non formal dan informal dan hari ini pun kita melakukan pendidikan informal selalu pak ya iya dan gratis terusnya negara juga membiayai nah ini ini satu hal yang juga Para pemirsa ngopi seksi juga harus tahu kalau kita bicara kebijakan bidang pendidikan itu kita nggak bisa hanya bicara masalah output masalah hasil, tapi kita harus berpikir masalah outcome dampak. Jadi tidak tidak langsung kan kan kalau kita berpikir apa hubungannya bangun SD impres dengan pertumbuhan ekonomi kan kayaknya nggak nyambung, Pak. Tapi ternyata berdampak. Dan itu ada riset yang menang hadiah Nobel tadi. Nah, jadi ini juga saran nanti buat Pak Prabowo dan timnya dalam menentukan tim nanti, pilihlah orang-orang yang paham tentang ini. Bagaimana pendidikan itu nggak cuma bicara hasil, nggak hanya bicara output, tapi bicara outcome, bicara dampak. Kebijakan ini nanti dampaknya apa? Dan kadang-kadang dampaknya itu Nggak instan dampaknya hmm. itu bisa 5 10 20 tahun ke depan tapi berdampak. Betul, itu Betul. Itu, itu bicara pendidikan, kebijakan pendidikan itu ke sana. Hmm. Nah, terakhir nih Pak Verdi. Tadi Pak Verdi mengatakan kalau Pak Verdi mau menyusun peta jalan versi Verdiansyah, kami hmm. aktivis pendidikan siap support Pak untuk untuk hmm. memberikan input, memberikan ini karena Uh, kita butuhlah apa betul-betul mengelola pendidikan ini dengan baik buat bangsa dan negara bukan untuk kami-kami bukan untuk kelompok tertentu tapi kita sudah melihat uh, bangsa ini kok jauh ya dari cita-cita pendiri bangsa yang harusnya dicerdaskan masa yeah. kemampuan membaca saja rendah tadi Pak Ferry juga mengatakan lulusan SD masih yang terbanyak itu kan. Dengan anggaran yang jumbo, Pak, 665 ratus triliun tiap tahun itu kan nggak sesuai. Begitu Pak Hendra. Sebelum kita akhiri, ya. kalau menurut saya supaya kita juga fokus, jadi artinya konteks bicara pendidikan ini yang mitra kami dulu aja ke ya. Kalau-kalau yang lain-lain nanti kita uh, uh, itu bicaranya terlalu meluas, jadi kita fokus dengan anggaran segini pun sebenarnya bisa, bisa diefektifkan kok, Pak Indra. Oh, saya begitu, enggak usah bisa. bicara yang lain-lain. Dari 98,1 atau nanti yang akan datang, mudah-mudahan naik juga, atau katakan sembilan triliun. Masih banyak yang bisa diefektif, kan? Kok jadi enggak usah bicara yang uh, dari Kementerian A, B, C, yang lain. Ini internal kita aja diberesin, baru kita keluar. Jadi, itu bahasa saya ketidakmampuan berkomunikasi dan mempresentasikan dari Kemendikbud sehingga wajar. Bapak Nas dan Kemenkut tidak paham. Ya. Karena trilateral itu. Dan ditambah intensitas komunikasi tidak, mungkin tidak sering. Punya keyakinan itu, kalau, kalau komunikasi intensitasnya sering, orang jadi terjadi pemahaman yang sama, ya orang pasti satu saat juga, oh iya benar juga ya. Begitu, Pak. iya Dan saya juga berpegang pada Undang-Undang Sistiklas, kan, Pak. Yang mengatakan hmm. bahwa Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab urusan pendidikan nasional. Dan jadi itu masih kan, berlaku. Masih berlaku dan dan kalau kita bicara tadi Pak Ferdi mengatakan di Kemendikbudnya dulu, ya memang itu dirigennya kok kan. Hmm. Jadi justru yang paling penting dirigennya tahu gitu. mau musiknya musik apa nih? Jangan jangan kita mau bawa musik klasik yang munculnya dangdut atau ya, sebaliknya ya. kan gitu. Ya, ya. <laughs> ya, tadi jadi sekali lagi ya, bukan bukan saya menuduh tapi ya, terkesan adalah kecenderungan ketidakmampuan dia memimpin sebuah orkestra pendidikan di Indonesia. Ya dan itu kan tampak pak gitu dengan dengan berbagai macam kasus dengan berbagai macam polemik yang muncul itu kan kelihatan memang eh, bukan orang yang tepat sebetulnya untuk menjadi dirigen mengorkestrasikan bagaimana pendidikan nasional itu harusnya uh, untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. Siap. Terima kasih Pak Ferdi atas sama, -sama Pak uh, bincang-bincangnya atas masukannya akan datang. Siap. Sama yang menarik untuk supaya kita juga bisa melakukan pendidikan informal kepada masyarakat. Siap. Terima kasih Pak Ferdi sekali lagi. Sama -sama. Terima kasih untuk pemirsa Ngopi Seksi yang tercinta dimanapun Anda berada. Kita akan jumpa lagi di topik yang lain. Sampai jumpa!